Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama Obit. O-B-I-T. Anjing paling keren, paling ganteng, paling global. Yo man. Oke, jadi hari ini kita akan bermain game horror baru, yaitu Mirror Mirror ya teman-teman ya. Cermin-cermin, katakan siapa anjing paling ganteng. Tentu saja Obit kan tidak ada lawan nih kawan. Jadi langsung saja kita akan mulai game ini teman-teman. Oke. Gimana? Bunyi mobil sih kawan ya. Tapi lari masih gelap nih. Oke, bunyi kunci dicabut. Dipasang. Pintu terbuka. Dan kita baru saja sampai di rumah ya teman-teman ya. Saya pikir kotak-kotak itu tidak akan pernah berakhir. Tapi akhirnya saya melakukannya, membongkar seluruh rumah. Rumahku sendiri. Dia baru pindah ya ceritanya berarti kawan ya. Ini kecil. Oh, dan cocok untuk di harga lah intinya teman-teman ya. Gak apa-apa rumah kecil ya kan. Yang penting masuk ke C. Uset. Oke. Bunyi tetek-tetek. Gak perasaan obit doang. Jangan nyanyi ya. Maaf ya radio ya. Bukannya aku tidak suka mendengar suaramu. But copyright is terlalu seram. Oh, bisa duduk kawan. Aku lapar setelah melakukan semua pekerjaan itu. Untung saja aku memesan pizza besar untuk makananku. Oke. Pizza, dia pesan pizza ya teman-teman nih. Aku lapar. TV gak bisa dibuka nih. Oh, ini. Ah, ini sepotong pizza. Ini kah? Oh, ini teman-teman nih. Oke. Makan. Nyam 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 nyam. Kok gak kepotong ya pizzanya ya. Udah dikunyah-kunyah pun. Setelah itu berdiri lagi. Ada yang ketok pintu ya teman-teman katanya. Oh iya, Obit mendengar bunyi ketokan. Ada seorang bapak-bapak teman-teman. Seorang pria yang tampak gugup berdiri di luar. Ada butiran keringat di keningnya. Oh, jadi dia kayak ketakutan gitu ya teman-teman ya. Oh hai, senang bertemu denganmu. Aku Charles. Aku tinggal di seberang jalan. Ya, hai. Saya Emily. Saya baru saja pindah hari ini. Maaf atas kekacauan ini. Saya tidak menyangka akan ada pengunjung secepat ini. Jadi Emily itu berarti kita. Kita berarti cewek ya, teman-teman ya. Ya. Aku melihatmu makan malam melalui jendela. Dan aku pikir aku akan menyapamu. Oke. Okay. Oh, dia berpikir untuk menyapa kita setelah melihat kita. Apa nih? Lagi makan ya, teman-teman ya. Matanya menghindari mataku dengan gugup. Sepertinya dia mencari sesuatu di belakangku. Apakah kamu tinggal sendiri? Kata si Charles ya. Apakah tetangga baruku itu menjebalkan? Ya, sebenarnya aku sendiri yang membeli tempat itu. Oke, sebenarnya kalau kalian pindah rumah ya teman-teman, pindah rumah baru manapun, sebenarnya kalau ditanya apakah kalian tinggal sendiri, mending jawabnya itu selalu bilang enggak ya. Jangan sampai orang tahu dah kalian tinggal sendiri intinya teman-teman ya. Terlalu berbahaya menurut saya teman-teman. Oh, apakah makelar itu memberitahumu tentang pemilik sebelumnya? Pemilik sebelumnya? Aku tidak ingat tentang itu. Sebelum aku bisa menjawabnya, Charles tersentak dan menjadi puncak. Oke, ini ceritanya jadi ngomong dalam hati lah kita ya kawan ya. Lupakanlah, sorry aku melupakan sesuatu di rumah. Dan dia langsung lari teman-teman. Charles tuh seperti ketakutan gitu ya teman-teman ya. Apa nih itu? Dia melihatku dari jendela. Ah, terserahlah. Aku hanya ingin relax di sofa malam ini. Wadidaw. Dia pengen nonton TV ya teman-teman ya. Let's go. Ngomong-ngomong, pintu ini memang kebuka atau nggak tahu. Bodoh amat ya kawan. Kita mau nonton TV saja loh. Oke, gimana cara nontonnya gimana bang? Wow. Kaget saya teman-teman ya, dia nonton film horor ya, buset. Kayaknya sih. Very long. But the wrath of a woman scorned can last a long, long time. Even centuries. Dia nonton film apa dah? Kayak ada bunyi pintu ya? Tuh kan ada bunyi pintu. Telepon. Astaga, siapa telepon nih malam-malam ini jam segini ya teman-teman ya? Ini apa nih ngomong-ngomong? Teleponnya di mana ya? Bukan sini. Kamar kah?
Oh ini, komputernya jadul banget. Halo? Halo? Dimana? Iyo, apakah pria berkeringat itu Charles yang meneleponku sekarang? Lupakanlah, aku akan bicara dengannya besok. Woi, kaget tau gue teman-teman, beneran Charles loh. Kenapa dia tuh? Charles, apa-apaan? Sepertinya bukan dia yang melepon. Ya Tuhan, apakah seluruh lingkungan ini penuh dengan orang-orang aneh? Kenapa tuh Charles di sana teman-teman ya? Terus kita nggak disuruh kasih, nggak dikasih tahu apa lagi bro? Oh, dia capek, dia pengen tidur katanya teman-teman. Sebelum tidur dia pengen menggosok gigi dan mencuci muka terlebih dahulu. Pas lagi di toilet, pintunya serem banget ya. Oh ini kita, buset cantik juga saya ternyata teman-teman ya. Bang, dari kiri aku cantik, dari kanan aku cantik, dari mana-mana aku cantik. Mana sikat giginya nih, Be? Weh. Oh gini. Bisa dibuka teman-teman. Gosok giginya. Udah selesai teman-teman. Back to your home. Oke. Disuruh kembaliin ini teman-teman. Apa nih? Woi. Erika. Apa itu? Aku hanya perlu mencuci muka dan akhirnya aku bisa tidur. Oke, dia masih nggak takut ya. Bayangkan kalau kalian lagi disikat gigi, tiba-tiba ada begitu di jendela kalian. Ya putih, saya cuci muka dulu katanya teman-teman. Kok nggak bisa? Udah kayak ini? Oh nggak benar nih kawan, nggak benar nih. Oh disuruh lap ya. Ya ada tangan, ada tangan. Kan? Astaga. Oke, saya pasti kelelahan. Saya melihat hal-hal yang tidak yang sangat aneh. Bodoh amatlah dengan malam hari aneh ini. Waktunya tidur. Oke. Waktunya tidur. Kaget tuh teman-teman. Ini pintu kan. Oh my god, gelap bodoh amat tidur saja. Takut saya kan. Kenapa nih? Bola cahaya apa ini? Bola cahayanya masuk ke dalam toilet teman-teman. Apalagi nih woi. Kita gak bisa pergi ya. Bisa dia keluar dari jendela. Kaget aja. Oh my god, dia keluar dari jendela. Aduh, itu adalah mimpi buruk yang aneh. Tunggu, kenapa ada suara ketok pintu? Masa kata kayak saya hidupin lampu dulu udah aneh pertanyaannya orang bah. Aduh, gak benar nih teman-teman. Pintu toiletnya teman-teman kebuka sendiri. Oke, pasti engselnya kendor. Kurasa aku akan memanggil tukang di pagi hari. Selagi aku di sini, saya perlu menggunakan kamar mandi. Oh, kebelatkah kamu? Kan kayak gak masuk akal ya. Ada kejadian horor, ada mimpi buruk di toilet, dan pintu toiletnya kebuka sendiri, dan kamu bisa kepikiran buat ke toilet lagi. Buset ya. Pasti gak benar nih teman-teman, yakin saya. Dari depan aku cakep, dari masih mau bet ya buset dah. Gimana nih disuruh ngapain? Oh disuruh ini. Wah ada buset tuh kan. Oh my god, bangun Emily. Apakah ini hanya mimpi? Hanya mimpi katanya teman-teman. Dia masih berpikir ini mimpi woy. Waduh buset. Kamu
Kok gak? Kok gak ini temen-temen? Loh, masih ada dia temen-temen di atas toilet ini. Woi, pergi kau. Loh, gak bisa diklik loh temen-temen. Dari depan aku cakep, dari depan aku. Dari mana-mana aku cakep. Beli ngapain ini? Buset tadi, bapak aneh banget temen-temen ya. Oh my god, ngapain sih? Pergi gini gak ceritanya? Woy gimana? Kok dia gak ngapa-ngapain? Ini gimana nih temen-temen? Bentar, coba kesini kali ya. Oh dia keluar tuh. Dia jalan ya. Oh dia mau nangkap kita kah? Ini gak saya gerak kita temen-temen, kita gak saya gerak lagi ya. Nyangkut. Oh kan? Apa sih? Tunggu, di mana saya? Di ruangan ya teman-teman. Itu siapa tuh, ada orang? Iya ada orang teman-teman. What? Hello, bisakah kamu mendengarku? Please keluarkan aku dari sini. Berarti kita terjebak di balik cermin teman-teman ceritanya. Wah, buset dah, alamak. Ya Allah, jantungku mau lepas. Now you're fired. Tak kira kita sudah kejebak ya. Masih dikagetkan lagi loh. Astaga. Dan berakhir teman-teman, itulah dia game Mirror. Cermin katakan siapa yang belum like. Aduh, ada saja ya teman-teman ya. Plot twist yang sangat mencengangkan, di mana kita terjebak jadinya di balik kacang. Kalau nggak salah ada dah filmnya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi dia terjebak di balik kaca, di mana kita bisa lihat orang yang dari luar tuh nggak bisa lihat kita ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ada filmnya, lupa saya film apa itu nih. Oke lah teman-teman, jadi itu aja untuk game hari ini ya. Game horror singkat kali ini teman-teman, Mirror ya. Buset, jadi untuk videonya sampai segini aja. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, subscribe teman-teman. Terima kasih buat penonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.